Bakal calon Presiden Anies Baswedan menyambangi kediaman Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri di Pejaten Pasar Minggu Jakarta Selatan pada Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023 pagi. Kedatangan Anies ini, setelah sebelumnya menyambangi rumah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Cikeas, Jumat, tanggal 26 Agustus tahun 2023, malam. Anies mengatakan pertemuannya pagi tadi membahas sejumlah hal, di antaranya menyamakan strategi demi menyongsong Pilpres nanti. Kata Anies, yang ditekankan pada pembahasan mereka, soal menjaga persatuan sehingga yang mereka ingin tercapai. Anies menyebut para petinggi partai yang mengusungnya dalam koalisi perubahan untuk persatuan memiliki pandangan yang sama.